Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk Farmasi Lektur. Fakultas Farmasi Women Al-Wasliyah memiliki 10 laboratorium. Kalian penasaran ada laboratorium apa aja? Yuk langsung. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Fauzan selaku laboran di lab biofarmasetika. Nah, Bang, di ruangan ini ada biasanya dipakai untuk apa nih? Oh, di biofarmasetika ini biasanya itu untuk melakukan uji sediaan fisikokimia dari obat, untuk sediaan obat yang kita lakukan uji. Dinda, udah lama nunggu? Baru aja. Jadi mau daftar di PPKN? Jadi lah, Kak. Kenapa tuh? Ya karena tuh PPKN tuh kan dosen-dosennya udah berpengalaman. Terus pun yang Dinda searching-searching, akreditas dari PPKN juga udah B. Apa lagi ya, Kak? Lupa, Dinda. Terus yang Dinda bilang dosen pengalaman tuh kayak yang menjabat dekan Fakultas Keguruan ini dari dosen PPKN. Beliau namanya Pak Samsul Bahri. Terus juga ada dosen namanya Pak Kondar Siregar. Beliau pernah menjabat sebagai rektor sebelum Pak Hardi ini. Sekarang itu dia menjabat sebagai penasihat rektor. Terus juga ada namanya Pak Ulian Barus. Beliau pernah menjabat dekan juga sebelumnya gitu. Tuh kalau yang ditanya, dosen Pak berpengalaman. Kalau kegiatan-kegiatan PPKN itu? Kalau untuk kegiatan dari himpunannya, itu ada namanya himpunan mahasiswa jurusan PPKN kan. Nah, itu biasanya kegiatannya kayak diskusi-diskusi santai. Terus juga beberapa kali pernah buat seminar kayak kerjasama sama komisaris Bawaslu, komisaris KPU. Juga ada kerjasama sama tokoh-tokoh yang ada di Medan lah. Tuh. Terus juga himpunan mahasiswa PPKN itu dia udah dan nasional. Ada namanya Himpunan Mahasiswa Nasional PPKN. Ini logonya yang pagi sekarang. Terus Kak, kalau misalnya kita kan ngambil jurusan PPKN tuh kan, terus tuh nanti setelah lulus peluang kerjanya tuh gimana, Kak? Ya otomatis bisa jadi guru kan, bisa juga nanti Dinda jadi guru PNS. Gitu. Udah yakin nih mendaftar? Yakin banget. Ya. Berkas-berkasnya udah? Udah, Kakak mau nengok. Ada coba lihat. Yaudah yuk langsung aja ke PKS ya. Ya. Oh iya Dinda, jadi UMN kan kerja sama kampus Merdeka. Nah, beberapa mahasiswa PKN tuh ada yang ikut program kampus Merdeka. Ada kampus mengajar, terus ada pertukaran mahasiswa. Nah, Abang tuh juga ikut kemarin kegiatan kampus mengajar sama pertukaran mahasiswa. Itu kerja sama kampus Merdeka kan. Terus ada juga kalau Dinda punya kartu KIP, Dinda bisa gratis uang kuliah. Uang kuliah itu selama 4 tahun, tapi dengan catatan nilai kan harus stabil kan, nggak boleh turun, harus nyaris gitu. Iya, karyawan ya.
warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya Hajar Mawaddah. Asida Hasibuan. Kami dari program studi pendidikan fisika ingin memberitahukan kepada teman-teman apa saja keunggulan dan kelebihan dari program studi pendidikan fisika. Penasaran? Yuk terus ikuti kami. Jadi teman-teman, salah satu kelebihan dari program studi pendidikan fisika, 75% dosennya sudah PNS, jabatan fungsional lektor, dan sudah bersertifikasi loh. Selain itu, di prodi pendidikan fisika, seluruh dosen-dosennya lulusan dari universitas negeri, misalnya USU, UNIMED, ITB, terus dari UPI, dan lain-lain. Bahkan ada juga dosennya yang lulusan dari Universitas Malaysia. Nah, keren kan? Prodi di pendidikan fisika. Nah, ternyata teman-teman, program studi pendidikan fisika merupakan penggagas UNIPA di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada tahun 2014, mahasiswanya pernah mendapatkan juara dan mengikuti UNIPA tingkat nasional. Prodi Pendidikan Fisika memiliki jalur beasiswa loh, mulai dari beasiswa 3 jurusan, bidik misi atau kip kuliah, maupun beasiswa tahfidzul Quran. Beasiswa ini akan dibiayai hingga lulus maksimal 8 semester ataupun 4 tahun. Nah, di Prodi Pendidikan Fisika, labnya sudah lengkap loh. Bukan hanya digunakan oleh mahasiswa saja, tapi juga digunakan oleh dosen untuk melakukan penelitian maupun pengabdian. Penasaran fasilitas apa saja yang ada di lab fisika? Yuk, terus ikuti kami. Selain laboratorium, program studi pendidikan fisika sedang merancang proposal observatorium mini ilmu falak dengan bekerja sama dengan OIF UMSU. Hai Asida. Hai Hajar. Nah, selain keunggulan tadi, keunggulan dari prodi pendidikan fisika seringkali melakukan tur ke berbagai daerah seperti Inalu, Kesugura-gura, BMKG, pabrik kertas, dan juga pembangkit uap yang ada di Tanah Karo. Benar sekali Asida. Selain itu, lulusan dari program studi pendidikan fisika bukan hanya bekerja menjadi guru, namun salah satu alumninya ada yang bekerja di stasiun televisi Net TV, kemudian menjadi pengawas sekolah, kepala sekolah, dan menjadi back office di bank terkemuka. Nah, keren kan? Jadi gimana nih teman-teman dengan keunggulan dan kelebihan yang ada di program studi pendidikan fisika? Jangan ragu-ragu untuk pilih program studi pendidikan fisika di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Bagaimana caranya? Untuk pendaftarannya, kalian bisa klik link yang ada di bawah ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dzina amalu hakunukum ala tijaratin jikum min ajalin alim. Tu'minuna billah wa rasuluhi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sholatu wassalamu. Yang sama-sama kita hormati
Bapak Wakil Rektor 1 yang sudah ada bersama kita saat ini, dan Bapak Kabiro Akademik, Bapak Edi juga sudah ada bersama kita di hari ini. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa yang tergabung pada acara sosialisasi PTN PTN tahap awal khusus semester 4 yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 7 Februari 2022. Di sini saya selaku moderator ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana mekanisme perkuliahan tatap muka nanti yang akan kita laksanakan. Nanti secara gamblang nanti bakal kita kupas di sini. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu arahan dari Bapak Wakil Rektor 1 yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Firmansyah MSI. Kepada Bapak Wakil Rektor 1, kami persilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan dan nikmat yang lain masih kita dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Kuasa. Selanjutnya selawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya sangat kita harapkan di kelak kemudian hari. Yang sama kita hormati yang berhadir pada hari ini, sore hari ini, yang pertama Kepala Biro Administrasi Akademik yang bersama kita sekarang yang sebelah kiri saya, Bapak Edi Zulfikar, SPD, MUM, bersama Pak Sawal dari KASI Akademik, UMN Alasria, dan tentu tak lupa kita ucapkan terima kasih kehadiran dan persiapannya oleh tim dari Humas. Ada Ibu Nazriani Lubis, MUM, Pak Dwi, Pak Roy dan lain sebagainya. Tentu tanpa adanya mereka, persiapan ini dan pelaksanaan ini tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Itu patut kiranya kita ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang menggawangi ini. Yang saya mau kita hormati juga Bapak Ibu dosen yang berhadir, mungkin ada juga Kak Prodi, tadi saya lihat ada Ibu Pak Haris, ada Ibu Pak Haryanto, dan lain-lainnya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu terima kasih juga atas kehadirannya dan kebersamaan kita untuk membawa kebaikan di dunia pendidikan, terus di lingkungan kita di UMN Alasdia, dalam rangka untuk membimbing saudara-saudara kita, anak kita, mahasiswa UMN Alasdia, terkhusus yang berkesempatan kita bertatap maya pada hari ini adalah yang semester 4 di S1. Nanti barangkali ada juga yang ikut yang S2. Saudara-saudara sekalian mahasiswa, anak kami yang saya hormati, bahwa perkembangan-perkembangan di bidang pendidikan akhir-akhir ini juga terus berjalan sejalan dengan adanya MPKM, Menteri membuat terobosan-terobosan untuk kurikulum dan kegiatan-kegiatan di bidang kemahasiswaan
tentu ini patut kita apresiasi dan kita dukung untuk pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Namun meskipun negara kita atau di dunia dilanda oleh pandemi COVID yang sampai sekarang juga itu masih ada, tetapi itu bisa berjalan dengan baik, itu adalah berkat kerjasama kita semua. Untuk kita di UMN Al-Azhariyah, alhamdulillah baik mahasiswa maupun dosen, kita ikut berpartisipasi. Banyak mahasiswa dan dosen kita yang berpartisipasi di kampus Merdeka, antara di kegiatan kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, lalu kegiatan-kegiatan yang lain yang diberikan atau ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa dan Bapak-Ibu dosen yang saya hormati, sesuai ini perkembangan juga bahwa COVID ini meskipun masih ada dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah bahwa pertemuan tatap muka sudah mulai diperbolehkan di sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah dasar, PTM untuk di wilayah kita di Sumatera Utara pada umumnya, di Medan sudah mulai bergairah kembali, sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan PTM, saya kira sudah ada yang 100%. Begitu juga saya kira untuk di perguruan tinggi, maka pada waktu beberapa hari yang lalu, kami di rektorat bersama beberapa personel yang lain, antara lain perwakilan dari dekan, berdiskusi untuk memulai perkuliahan tatap muka. Jadi dalam pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka diambillah untuk tahap awal ini kesimpulan dimulai untuk mahasiswa yang semester 4. Salah satu pertimbangannya bahwa semester 4 ini kan sudah 2 tahun berkuliah di kampus kita, di UMN Al-Azhariyah, namun belum pernah, saya kira ada yang belum pernah barangkali menginjakkan diri ke kampus kita di UMN Al-Azhariyah yang di Medan atau yang di Pakam. Maka dari itu pertimbangan kita semester 4 dulu kita mulai. Nanti akan kita evaluasi lagi apa ini akan kita berlanjutkan, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan akan ditambah lagi untuk semester-semester yang lain. Itu harapan kita. Namun tentu ini kita patuh juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada, aturan-aturan yang ada, saran-saran atau wejangan-wejangan yang ada di negara kita. Dan tentu kita juga akan mengevaluasi tentang perkembangan dari COVID atau yang lain sebagainya. Nah, untuk itu kami dari akademik bersama Pak Hedi sebagai Kepala Biro, kami membuat konsep surat, lalu kita edarkan dan kita sosialisasikan hari ini bahwa kita akan memulai perkuliahan untuk luring untuk yang semester 4. Kita selama ini banyak sekali mendapatkan masukan dari mahasiswa, antara lain juga yang termasuk juga yang semester 4, bahwa kawan-kawan mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa, anak-anak kami di semester 4 ini sudah tahun 2 tahun seperti yang saya sampaikan tadi kuliah, tapi belum ada yang belum pernah ke kampus kita karena daftarnya pun online temporary, ya kan. Kemudian kegiatan-kegiatan orientasi juga online, lalu perkuliahan juga online karena memang pandemi kita ini berlangsung sejak 2 tahun yang lalu. Maka itu pas terkena untuk mahasiswa yang sekarang duduk di semester 4. Nah, untuk itu kita sudah mengedarkan juga surat edaran tentang teknik pelaksanaan untuk perkuliahan luring ini. Antara lain juga di situ kita lampirkan jadwal. Nah, jadwal ini juga mohon dicermati bahwa itu adalah sesuai yang diusulkan oleh prodi kemudian dan fakultas, itu juga yang kita ikuti.
Nanti akan kita diskusikan, mana tahu ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Pada dosen-dosen juga kita berharap untuk aktif di dalam mensosialisasikan ini, menyampaikan kepada anak-anak didiknya bahwa tanggal 7, mulai tanggal 7 akan kuliah secara luring di kampus kita. Antara lain kita ada di kampus Arsat Alip Lubis, mungkin perlu saya sampaikan, infokan kepada saudara-saudara mahasiswa yang belum mengenal, barangkali ada singkatan di situ, ada singkatan ATL ya. ATL itu singkatan dari Arsat Alip Lubis, itu nama kampus kita. Nah, kampus yang sekarang kami berada sekarang itu adalah kampus Arsat Alip Lubis, dan di sini juga adalah tempatnya gedung rektorat, kemudian Fakultas Ekonomi, Fakultas Farmasi, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Jadi ada beberapa fakultas yang berkantor di kampus Arsat Alip Lubis. Letaknya adalah di Jalan Garu 2A nomor 93. Jadi bagi saudara-saudara mahasiswa yang barangkali karena COVID temporary apa mewabah, maka barangkali ada yang belum paham, belum tahu kampusnya yang mana Arsat Alip Lubis ini. Jadi sekali lagi, yang Arsat ATL itu adalah kependekan dari singkatan dari Arsat Alip Lubis. Jadi kampus yang terletak di Jalan Garu 2 nomor 93. Kemudian ada lagi di sana kampus apa itu? Tidak salah. ARS. Nah, jadi enggak ARS yang banyak di sini adalah pendidikan matematika contohnya ya. Yang pendidikan matematika nanti kuliah di gedung kampus ARS. Apa itu ARS? Itu adalah kependekan dari Abdurrahman Sihab. Jadi kampus kita yang di Garu 2 ini yang berdekatan itu berhadapan-hadapan, yang Arsat Alip Lubis tadi yang adalah lokasi dari rektorat bersama dekanat ekonomi, pertanian dan farmasi plus sastra dan hukum. Fakultas hukum juga ada di sini di Arsat Alip Lubis. Kemudian yang FKIP berada di Abdurrahman Sihab, kampus yang seberangnya. Jadi terletak juga di Jalan Garu 2A. Jadi mohon perhatian kepada saudara-saudara mahasiswa, terkhusus mungkin yang belum kenal, itu kita sampaikan di sini juga dengan harapan nanti tidak bingung lagi yang mana kampusnya, gitu, di mana perkuliahannya. Kemudian ada lagi barang kita lihat kampus Ajidin. Ajidin ada ya. Kampus Ajidin itu berada di Lubuk Pakam, ya. AZD itu Ajidin. Kampus Ajidin itu adalah kampus yang berada di Pakam. Jadi kawan-kawan yang kuliah nanti di AZD itu berarti di kampus Pakam. Saya kira untuk sementara memang tiga kampus ini yang dipakai untuk perkuliahan untuk mahasiswa S1. Jadi ada Arsat Alip Lubis, ada Abdurrahman Sihab, dan kampus Ajidin. Jadi itu ada tiga kampus. Nanti saudara-saudara sekalian itu bisa melihat sendiri di jadwal yang sudah ada. Barangkali saya bacakan lagi sedikit secara teknis. Ilmu hukum itu kuliahnya di Arsat Alip Lubis. Kemudian agribisnis juga di Arsat Alip Lubis. Sastra Inggris juga di kampus Arsat Alip Lubis. Bisa dilihat di jadwalnya ya. Kemudian farmasi juga di kampus Arsat Alip Lubis dan lab. Jadi lab kita ini, lab farmasi, itu ada beberapa tempat. Nanti bisa di tanya saja ketika sudah masuk kuliah, nanti bisa mendapatkan informasi. Yang pasti bahwa lab kita ini ada di kampus Arsat Alip Lubis, ada juga di depan,
di Jalan Garuda 2, tapi posisinya depan. Dekat kampus kita yang di Yunus Karim, ya, di Jalan Garuda 2A nomor 2. Itu terkhusus untuk farmasi, ya. Farmasi tadi ada di Arsat Talib Lubis dan lab. Sekali lagi, lab kita ada di kampus Arsat Talib Lubis dan di Yunus Karim. Dua-duanya di kampus di Jalan Garuda 2. Lalu pendidikan matematika di Abdurrahman Sihab. Dan di sana juga nanti ada gedung atau ruang dekanat dan ketua prodi juga berada di sana. Saudara-saudara sekalian, nanti kalau perlu nanti berhubungan dengan dekanat atau ketua prodinya, Ibu Dr. Cut, itu berada kantornya di kampus Abdurrahman Sihab. Kemudian bimbingan konseling, kuliahnya untuk semester 4 lebih banyak di kampus Arsat Talib Lubis. Hanya satu mata kuliah, ini ilmu fikih yang di Abdurrahman Sihab. Kemudian PAUD, semuanya kuliahnya di Abdurrahman Sihab. Ruangannya sudah ada di sana, 201. Kemudian pendidikan fisika juga di Abdurrahman Sihab. Ya, ruangannya 307, 308, dan 309. Nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian bahasa, pendidikan bahasa Inggris juga kebanyakan berkuliah nanti di kampus Abdurrahman Sihab. PKN juga mayoritas perkuliahannya di Abdurrahman Sihab. Pendidikan bahasa Indonesia juga di Abdurrahman Sihab. Mayoritas ada juga memang di Arsat Talib Lubis sedikit. Begitu juga pendidikan ekonomi dan PGSD. Ya, gitu ya, saudara-saudara sekalian. Akuntansi, manajemen, kemudian agribisnis lebih banyak di Arsat Talib Lubis. Kira-kira untuk ruangan itu sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan nanti saudara-saudara sekalian tahu, tidak bingung lagi nanti mencari tempat atau ruang kuliah. Dan tentu kita paham tidak semua mahasiswa kita ini berada di sekitar Medan dan Lubuk Pakam. Dan tentu keperluan kita untuk sosialisasi hari ini, dan kita sudah sampaikan suratnya beberapa waktu yang lalu, supaya saudara-saudara sekalian bersama keluarga mungkin ya punya kesempatan kalau mau mencari tempat kos atau yang lainnya, itu ada waktu kita satu minggu ini gitu ya, karena kuliah nanti untuk luringnya adalah Senin depan kita mulai. Jadi mudah-mudahan tidak ketika kita sudah mau kuliah nanti di tanggal 7 Februari segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis atau pelayanan untuk saudara-saudara sendiri maupun yang persiapan kita di UMN harus siap, punya waktu untuk mempersiapkannya. Kemudian hal lain, karena kita masih dalam kondisi COVID, kita sangat berharap ya dari sisi saudara-saudara sekalian, baik dosen maupun mahasiswa, untuk vaksin. Ya, karena ini juga ketentuan dari pemerintah, supaya kita juga jangan sempat kehadiran kita justru menambah masalah baru. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita membawa penyakit atau kawan-kawan kita membawa, jadi kita bisa menularkan dengan orang lain atau orang lain bisa menularkan kita. Ini yang kita tidak harapkan. Dengan demikian, maka prokes tetap kita laksanakan, antara lain saudara-saudara supaya memakai masker. Ini saya bacakan ya, di surat kita sudah ada. Sudah vaksin 1 dan 2, memakai masker, sterilisasi, nanti akan kita siapkan nanti apa tempat cuci tangan, kemudian apa pengecekan suhu tubuh, kemudian yang penting juga nanti menjaga jarak, dan syarat lain. Nah, ini syarat lain ini bisa dia bergerak, kita lihat perkembangan, tapi untuk sementara memang syarat 1 sampai 6 saja. Nah, syarat 7-nya ini nanti akan kita lihat nanti sesuai perkembangan yang dibutuhkan, sesuai keadaan yang ada.
Maka sekali lagi saya sampaikan bagi dosen maupun mahasiswa supaya sudah vaksin 1 dan 2, vaksin 1 dan vaksin 2 maksudnya, kemudian memakai masker, jadi jangan lupa memakai masker, lalu membersihkan badan termasuk di dalamnya juga tangan, suhu tubuh tidak melebihi 38 derajat, nanti akan kita cek, kalau di atas 38 derajat atau 38 derajat lebih, nanti kita suruh nanti istirahat saja di rumah atau tidak kuliah saja dulu untuk saat itu. Lalu jaga jarak, nah ini ya, lalu scan barcode ketika memasuki area kampus, nanti akan kita siapkan insya Allah nanti tempat men-scan seperti yang di mall atau di daerah-daerah tempat-tempat keramaian, kan ada, kita sudah pakai HP semua saya kira ya, maka di scan saja lewat HP. Nah tentu yang lain-lain, pakaian yang rapi, ya berbusana yang rapi, ya kalau muslim pakaian muslim, ya yang kalau yang non-muslim tentu pakaian yang enak dipandang sesuai norma dan ketentuan yang ada di kampus kita dan di negara kita di Indonesia. Absensi masih melalui sistem akademik, ya nanti absen paling tidak saudara-saudara masuk dulu lewat baik dosen maupun mahasiswa masuk dulu dari lewat akun masing-masing di Siakat. Nah, jadi nanti seperti biasa masuk akun Siakat lalu ngabsen. Nah baru nanti dilaksanakan perkuliahan. Di itu saya kira itu saja untuk sementara dari saya sebagai bahan kita untuk berdiskusi pada sore hari ini, mana tahu ada hal-hal yang perlu kita perdalam, nanti kita diskusi. Namun begitu mungkin ada tambahan dari Kepala Biro Administrasi Akademik, mungkin ada, silakan Pak Edi, ada Pak. Ya kalau tidak ada mungkin kita diskusi saja. Ya, gitu Pak Cawal, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Untuk sementara kita akhiri dulu sesi ini dengan membaca Nasrul Minallah wa Fathul Qorib wa Basiril Mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja apabila ada yang mau ditanyakan, langsung saja di kolom komentar atau langsung raise hand aja langsung. Bagi Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Pak PR 1? Halo? 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 Bisa dengar Pak? Pak Rijal, Pak Rijal. Suara Pak Rijal. Iya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Tadi asik kita aja ini Pak. Ya. Tadi kan sudah disampaikan Pak WR1 bahwa absen kita tetap melalui portal. Nah, pertanyaannya Pak, apakah setelah kita buka portal, kita buka perkuliahan, itu portal kita buka terus atau kita tutup, kita mengarahkan kuliah? Ya. Terima kasih Pak. Ya, itu aja Pak. Pak Rijal, makasih kehadirannya Pak, makasih diskusinya. Yang pasti absennya lewat portal Pak. Ya. Itu kan kuliah kita kan luring ya. Ya, ya. Luring, jadi itu bisa saja ya Bapak hidupkan juga saya nggak masalah gitu ya. Jadi kan bisa masuk dimatikan juga kalau itu tidak apa kan yang penting kan sudah absen. Jadi ya, ya, Pak. Absen ini memang untuk check-in, recheck juga dari keuangan sebetulnya di Biro Administrasi Umum, itu mereka nanti memerlukan itu. Ya, namun ya. Begitu nanti absen dari petugas kita juga, Pak Wendro sampaikan juga tetap ada, Pak. Ya, terima kasih. Ya.
Saya kira gitu ya Pak Rijal, untuk Bapak Ibu yang lain juga seperti itu ya. Ya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Untuk adik-adik mahasiswa, apa ada yang mau ditanyakan? Ya, Muhammad Sahan, langsung aja. Yang ya Pak, apakah sudah terdengar Pak suaranya Pak? Ya, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memperkenankan saya untuk bertanya. Nama saya Muhammad Sahnan dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4A Bapak. Pertanyaannya sangat awam sekali Bapak. Jadi seperti yang saya lihat di media sosial UMN juga dari YouTube UMN bahwasanya setiap hari Senin kita ada melaksanakan apel pagi ya Pak. Itu pertanyaannya apa? Belum Pak. Belum ya. Jadi pertanyaannya Pak untuk kami yang ibaratnya baru masuk gitu Pak ya di kampus gitu baru melaksanakan luring, apakah ikut apel dan apabila ikut dress kodenya itu seperti apa ya Pak? Mungkin demikian saja Pak. Oh ya, terima kasih. Bila terdapat kesalahan Pak. Iya, makasih Ananda. Sehat-sehat kita semua ya. Amin. Amin. Apel pagi ini untuk kita, untuk pegawai dan fungsionaris itu di tanggal setiap tanggal 30. Oh. Jadi setiap tanggal 30 kita ada apel pagi, tetapi itu untuk tenaga kependidikan dan fungsionaris ya, antara rektorat, dekanat, ketua prodi, ketua-ketua unit gitu. Jadi untuk di mahasiswa tidak diwajibkan, kecuali nanti mungkin ada kebijakan lain dari prodi sama fakultas, misalnya mereka mau melaksanakan ada kegiatan, misalnya itu bisa saja. Tetapi kalau secara yang berlangsung yang Ananda ikuti kemarin di media sosial, itu untuk fungsionaris dan dosen dan tenaga pendidikan saja, itu mahasiswa tidak. Memang ada juga sih mahasiswa yang ikut, memang yang diikutkan itu tidak semua yang ada tugasnya, antara misalnya paduan suara, biasanya ada ikut mereka, gitu ya. Ya saya kira nggak usah khawatir, nggak ada itu, nggak. Ya. Ya, kecuali nanti ada ketentuan lain, mungkin ada prodi menganggap itu ada perlu, tapi di lingkup prodi saja misalnya, atau di lingkup fakultas saja. Makasih ya. Anda. Terima kasih ya Pak. Kampusnya sudah tahu, kampus kita. Alhamdulillah sudah Pak. Iya. Tinggal di mana? Sahnan tinggal di Deli Tua Bapak. Oh dekat sini ya, ya. Oke, masih berarti tidak kos ya di rumah orang tua sendiri ya. Alhamdulillah ya. Pak, iya Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Mohon penjelasan. Pak Jamal di sendiri bukan? Ya. Ini Pak sedikit kalau yang di kampus Ajin yang masuk jam 19.20 bagaimana Pak? Yang di kampus mana Pak? Azidin Pak, Azidin. Kampus Ajin. Yang 19.20 Pak, hampir setengah 8 malam Pak. Oh prodi apa itu Pak? Manajemen Pak. Oke, baik. Yang begini Pak Jamaluddin Spiring, ya beliau ini termasuk dosen yang aktif ya. Bapak Ibu sekalian, secara prinsip jadwal itu kita terima dari prodi. Kita insya Allah belum melakukan koreksi atau modifikasi ya Pak Idi ya. Itu masih dalam prodi. Jadwal itu sangat mungkin nanti kalau dirasa memang dosen dan mahasiswa terutama ya, artinya keperluan mahasiswa terutama, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak memungkinkan itu dilaksanakan perkuliahan di jam dan tanggal itu. Maka itu masih dimungkinkan untuk dimodifikasi.
Tapi dengan catatan, memang itu ada keperluan mahasiswa memang yang sangat urgent dan dosen tentunya. Nah, teknisnya bagaimana, Pak, untuk merubah ini atau memodifikasinya? Bapak tolong berkoordinasi atau laporkan dulu ke ketua program studinya. Tentu nanti akan berdiskusi dengan mahasiswa, bisa saja jadwal itu misalnya dimodifikasi, dimajukan misalnya, atau dimundurkan. Kalau dimundurkan mungkin Bapak nggak setuju juga, karena dimundurkan tambah malam kan, bisa dimajukan atau diganti hari lain. Cuma yang perlu diingat bahwa yang pertama keperluannya itu adalah kebutuhan mahasiswa, karena yang kita layani adalah mahasiswa. Jadi kebutuhan mahasiswa, jangan nanti kita rubah jadwal itu justru memberatkan mahasiswa misalnya, justru menyulitkan mahasiswa atau menyulitkan Bapak sendiri. Nah, pada prinsipnya itu sangat mungkin untuk dimodifikasi, Pak. Saya kira gitu ya. Okay. Jadi sekali lagi jadwal ini kita berharap jadwal ini jalan gitu ya. Tapi mana tahu ada hambatan, misalnya tadi jam itu kan sudah malam ya, jam 7, jam berapa tadi? Hampir setengah 8, Pak. Hampir setengah 8. Saya kira memang kalau di kampus Ajidin jam segitu memang agak repot juga ya. Karena dia agak berada di agak di luar kota. Jadi saya sepakat juga itu untuk dimodifikasi. Tapi bagaimana untuk memodifikasinya, dimajukan atau yang lain, itu silakan nanti. Yang pertama tentu berdiskusi dengan mahasiswa dan tentu nanti dengan persetujuan prodi masing-masing. Dan jangan lupa nanti akan kita sampaikan juga ke PKSI untuk dimodifikasi jadwalnya di sistem kita. Saya kira begitu ya, Pak. Jelas ya? Ya, makasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Siapa? Pak, izin bertanya. Teresia. Ya, saya, Pak, dari FK Bahasa Inggris. Saya mau tanya itu gimana, Pak? Kalau itu kan semester saya dari saya kebetulan transfer, Pak. Ya. Jadi, saya kuliah apa, sambil kerja. Teresia, jurusan apa? Prodinya FK Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris, ya. FK Bahasa Inggris. Jadi, ya. Itu ya. Kebetulan kelas saya semester 4 itu kan adanya dia pagi, Pak. Lalu itu gimana, Pak? Bisa nggak dimodifikasi kalau misalkan itu saya daring, kalau misalkan sebagian teman saya itu luring, Pak? Atau gimana dari kebijakan kampus, Pak? Ya, begini ya, kebijakan kita luring ini sebetulnya banyak dimensi yang kita pertimbangkan. Nah, kira-kira Teresia mengapa mau milih daring gitu? Ada alasan yang... Iya, Pak, saya daring. Iya, ya, kenapa? Lokasi Teresia... Karena tabrakan sama jam kerja, Pak. Teresia di mana? Saya kerja di sekitar, Pak. Di? Saya kerja di Jalan Adamalik. Oh, Adamalik. Iya, iya. Sedangkan kampusnya kan di daerah dekat Amplas itu, Pak, Jalan SM Raja. Dan saya itu mulai kerjanya itu sudah di jam 7:30, Pak. Jam 7:30, Pak. Gitu. Setiap hari, Teresia. Setiap hari kuliah kerjanya. Saya, iya, Pak, Senin sampai Jumat. Dan kebetulan jadwal kuliah kan dari Senin sampai Jumat itu, Pak. Iya, iya, ya, Senin sampai Jumat. Tetapi kan tidak setiap hari Senin sampai Jumat kan, hanya beberapa hari. Saya baca saja dalam bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris, saya cari dulu yang bahasa Inggris. Pada prinsipnya, makanya tadi ya, kalau seandainya tadi ya, sebentar, saya baca dulu. Kita kuliahnya Senin, Selasa, Rabu. Memang Kamis. Teresia tidak semua mata kuliah di semester 4, Pak, yakin diambil ya. Hanya beberapa mata kuliah ya. Mata kuliahnya apa? Enggak semua, Pak. Hanya cuma satu, Pak. Ilmu fikih saja, Pak. Yang diambil? Iya. Oh, yang diambil ilmu fikih saja. Ilmu fikih adalah jam 7:30 sampai 8:50. Hanya satu SKS itu, Pak, apa, Teres? Ya. Teresia. Ya. Ya, apa nggak bisa izin sebentar misalnya satu kan satu SKS itu cuma satu hari.
Artinya begini, Teresia. Artinya begini, diusahakan dulu ya. Soalnya saya nggak. Iya. Gimana? Coba ya. Soalnya kan saya sudah boleh dibantu nggak Pak untuk daringnya gitu Pak. Kalau memang sih satu SKS bukan berarti saya menganggap sepele satu SKS itu Pak. Tapi kebijakan dari kampus apakah memang harus luring ataukah boleh diimbangi dengan daring luring Pak gitu Pak? Ya tentu kita kan kita mengakomodasi ya. Tentu kita berharap itu bisa diakomodasi yang luring juga yang daring gitu. Tapi prinsip kita begini, karena yang semester 4 saya sampaikan tadi pertimbangannya ya. Mahasiswa kita atau saudara-saudara sekalian yang semester 4 ini kan belum pernah mengerti di kampus gitu ya, di kampus kita gitu, itu pertimbangannya. Nah, maka saya kira yang kasus-kasus yang seperti Tere ini nanti kita coba akomodasi juga, namun Teresia juga dan kawan-kawan yang seperti Tere ini juga untuk berusaha ya sekali-sekali ke kampus lah gitu ya. Saya kira begitu dulu ya untuk sementara. Nanti akan kita tinjau Tere ya. Sekali-sekali juga kampus supaya nanti familiar juga dengan kampus kita ini. Toh kalau Teresia kan transfer ya. Teresia transfer ya. Jadi transfer. Iya, Pak. Transfer ini kan bisa ngambil di berbagai semester ya, bisa di semester 4, 6, bisa 2 gitu ya. Nah, jadi yang ada yang untuk luring ini memang kebetulan kita masih yang semester 4 saja dan satu mata kuliah saja. Jadi nanti itu diatur saja dengan dosennya, nanti akan kita sampaikan ke dosennya. Terus saya kira gitu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Izin sedikit Pak, ada mau disampaikan? Ya Pak, silakan Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Jambu Air Pak. Ya silakan Pak, apa yang disampaikan Pak? Tadi pagi ada mahasiswa semester 4O telepon saya mengenai jadwal perkuliahan untuk semester 4. Ya katanya setelah dilihat di jadwal, mereka itu masuk Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Terus dibilang, Pak apa nggak bisa perkuliahannya itu dirubah waktunya katanya. Oh, kalau masalah itu coba koordinasi ke fakultas, ke kampus, karena itu sudah kebijakan dari kampus saya bilang. Atau dibuat dua hari Pak, luring daring katanya, Sabtu, Jumat Sabtu kami masuk luring katanya. Ya udah sampaikan aja ke fakultas dan koordinasi saya bilang. Ini sekedar menyampaikan, karena tadi kebetulan mahasiswa itu bertanya ke saya gitu. Ya Pak. Itu saja Pak yang usah sampaikan, karena katanya berbenturan dengan jam kerjanya. Ya. Seperti itu Pak. Saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Akil, beliau adalah dosen manajemen di Prodi Manajemen ya. Terima kasih informasinya. Tadi sudah kami sampaikan juga bahwa secara prinsip bahwa jadwal itu masih bisa gitu ya, masih ada kelonggaran kalau dengan pertimbangan alasan-alasan yang memang bisa diterima, tetapi itu dimulai dari diskusi dengan mahasiswa dan juga nanti atas persetujuan dari prodinya. Dan nanti juga dilaporkan ke PKSI, sehingga nanti ini disetting kembali untuk di sistemnya. Jadi intinya, prinsipnya jadwal itu masih memungkinkan ya, masih memungkinkan untuk dimodifikasi sebagaimana tadi sudah kita sampaikan melalui pertanyaan dari Pak Sembiring tadi. Itu saya kira Pak Akil, tapi sedapat mungkin ya jadwal itu juga diikuti ya, sehingga harap gini,
mau memodifikasi atau merubah jadwal yang ada itu juga tidak mudah juga, karena nanti itu bersangkut paut dengan prodi mata kuliah lain, dosen yang lain, atau ke kegiatan mahasiswa yang lain. Jadi sejauh itu tidak masalah, tentu ini kita restui gitu ya. Sekali lagi bahwa kepentingan mahasiswa dan dosen itu yang kita utamakan dalam hal ini. Saya kira begitu ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Anissa Mardia, saya dari Prodi Bimbingan Konseling, Pak. Saya mau nanya, kemarin kan ada teman saya nanya ke saya kalau bahwasannya dia tidak bisa vaksin, Pak, karena mungkin ada penyakit bawaan gitu kan, Pak. Jadi saya mau nanya, jadi gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang belum vaksin gitu, Pak? Apakah dia bakalan tetap masuk atau dia daring gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Tentu itu kan sudah ketentuan bahwa vaksin ya. Nah, tentu kita ikuti itu. Kalau memang tidak bisa vaksin dengan adanya alasan-alasan tertentu dari sisi kesehatan, tentu kita pun tidak bisa juga memaksakan itu. Namun begitu, tentu kita berharap adalah keterangan dari dokternya, gitu ya. Masalah kuliahnya nanti bisa atau apakah bisa daring atau enggak, nanti itu kan diatur saja dengan dosennya masing-masing. Tentu hal-hal seperti ini saya kira masih bisa dibicarakan dengan dosennya, ya. Saya kira gitu ya, ini saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ah, itu ya, tadi Anissa tadi. Ya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ya sambil menunggu kalau ada yang perlu kita diskusikan kembali, bahwa mudah-mudahan ini perkuliahan kita bisa berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan utamanya nanti kepada dosen-dosen, kepada rekan-rekan semua, supaya kita bisa melayani mahasiswa kita dengan baik, mengurusi mereka dengan baik, dan tentu kita berharap nanti mereka bisa menyelesaikan studinya tepat pada waktunya, itu tidak berlama-lama. Ayo kita bantu mahasiswa kita supaya anak-anak kita ini, supaya mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, lalu dari studinya bisa berhasil dengan baik. Saya kira ini penting untuk kita pedomani, untuk kita layani mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, kepada mahasiswa, supaya kita kan baru berakhir nih semester genap yang lalu ya, mohon nanti kalau ada nilai-nilai yang belum terupload atau ada, coba cermati KHS dan KRS masing-masing, coba dilihat mana tahu ada nilai-nilai yang belum keluar, padahal saudara-saudara sudah melaksanakan kewajiban, maka ini supaya jangan berlarut, karena kalau berlarut nanti bisa saudara-saudara sendiri yang kesulitan nanti di akhir. Pengalaman kita kalau sudah di akhir dan itu sudah berlangsung berlama dan berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu yang akan jadi masalah. Dan ingat, nilai dan kelengkapan lain itu akan menjadi barang bukti nanti di akhir perkuliahan. Kalau memang itu tidak ada, maka tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu, mulai sekarang, bukti-bukti pembayaran, nilai-nilai, itu supaya diarsipkan. Ya, kita berharap, kita pesankan kepada mahasiswa supaya KRS, KHS-nya itu setiap semester supaya di-print dan ditandatangani oleh PA-nya dan prodi-nya. Dan itu diarsipkan oleh mahasiswa sendiri. Kita juga mengarsipkan melalui sistem supaya nanti saudara bisa cepat selesai dan tidak terkendala nanti di belakang hari. Kira ini sambil kita menunggu mana tahu ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan. Ada pertanyaan dari komentar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar ya, kita baca yang lihat chatting dulu ya. Disimpan dulu yang mau bertanya langsung ya. Dari Grace Putra Balian. Selamat siang Pak, saya Grace Pristia. Dari Prodi PGSD Pak, ingin bertanya, kalau misalnya ada orang tua yang belum memberikan izin anak yang mengikuti PTN itu bagaimana ya Pak? Ya, ya tentu saya kira saudara-saudara kan sudah dewasa gitu ya, sudah besar ya, bukan sudah di atas 17 tahun. Tetapi restu orang tua kan penting juga. Tadi gini, kasih pengertian kepada dosen, kepada orang tuanya, diskusikan dulu kepada orang tuanya, mudah-mudahan tidak ada masalah, dan sampaikan bahwa kita perkuliahan tetap mengikuti prokes, gitu ya. Silakan didiskusikan kepada orang tua. Itu kalau orang tua punya pandangan lain, kita pun sebaiknya ikutilah saran orang tua. Nanti baru kalau sudah didiskusikan ternyata orang tuanya juga tidak memberikan izin, dan baru kita diskusikan lebih lanjut. Saya kira gitu ya. Itu siapa? Grace. Ya, Grace ya. Ya, langsung tadi ada yang mau bertanya. Saya Pak. Ya. Saya mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wila, mahasiswi transferan PG PAUD. Izin bertanya Pak. Ya, ya silakan. Untuk ini kan mau tatap muka perkuliahannya. Nah, kami kan mahasiswa transferan. Ada ya, jamnya yang bertabrakan ketika masuk tatap muka, di jam yang sama kami ada kuliah juga Pak, di mata kuliah lain. Itu gimana Pak? Ya, baik. Sebagai informasi ya saudara-saudara sekalian, jadwal ini juga kita ambil dari sebenarnya dari usulan prodi ya dan fakultas. Kita belum memodifikasinya. Intinya kalau jadwal itu karena transfer itu ada sangat memungkinkan memang, karena mata kuliahnya itu kan tidak hanya di satu semester ya, artinya mengambil mata kuliah di semester lain bisa dari 2 atau 3 semester yang berbeda. Jadi kasus-kasus atau ditemukan ya atau dialaminya jadwal bersamaan itu sangat mungkin. Nah maka dari itu berkonsultasilah, berdiskusilah kepada dosennya. Yang pasti jangan tidak diberitahu dosennya ya. Jadi tabrakan lalu saudara-saudara diam saja dan tidak ikut kuliah. Nah ini akan jadi masalah. Artinya masalah yang paling mungkin adalah saudara-saudara tidak lulus untuk mata kuliah itu. Maka dari itu berkonsultasi, berdiskusi kepada dosennya. Ya. Nanti kalau tidak ada jalan keluar, tentu lapor juga lah ke kita. Kita siap tiap hari ya, nomor HP kita juga sudah kita sampaikan ke saudara-saudara sekalian. Nanti juga mungkin Pak Edi bisa sampaikan juga nomor HP-nya. Kalau ternyata tidak ada jalan keluarnya, mungkin kami bisa membantu. Ya, insya Allah kami bisa membantu. Gitu ya, Nak ya. Yang penting saudara-saudara bisa terlayani untuk kuliah, karena itu kan memang kewajiban kita untuk untuk menyediakan itu dan melayani saudara-saudara mahasiswa. Dan tentu kewajiban mahasiswa juga ada untuk menyelesaikan dan membantu diri sendiri. Saya kira itu ya, dibicarakan dulu saya ke dosennya, mungkin di jadwalnya dipindahkan, digeser misalnya, atau yang lain-lain. Saya kira gitu. Makasih. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Dari komentar, dari Nadiatul Husna. Selamat siang Pak. Prodi. Saya Nadiatul Husna dari Prodi Farmasi. Farmasi ya Pak. Bagaimana jika belum melakukan vaksinasi kedua karena belum waktunya vaksinasi kedua, apakah boleh masuk PTN Pak? Terima kasih. Ya, kita berharap sudah vaksin kedua itu ya. Dan segera sajalah dilaksanakan vaksin yang kedua, sehingga nanti bisa ikut kuliahnya
secara luring gitu ya. Jadi ketentuan-ketentuan kita sudah tertulis di sana. Kita berharap itu sudah vaksin kedua. Saya kira gitu ya. Sudah vaksin satu, vaksin keduanya sudah selesai. Yang untuk vaksin ketiga ngapa belum kita persyaratkan, karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi dari atasnya seperti itu ya, Nak ya. Ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan vaksinnya. Ya mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini ada sudah bisa melaksanakan vaksin yang kedua. Ada lagi komentar yang lain? Silakan. Ya, intinya begitu ya, yang kita persyaratkan adalah vaksin satu, vaksin kedua yang sudah selesai, sehingga kita tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan, jadi kita ikuti aturan yang sudah ada gitu ya. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada lagi atau ada lagi? Saya rasa itu ya. Itu aja Pak. Untuk komentar rata-rata menanyakan mengenai vaksin tadi sudah dijelaskan. Ya. Mengenai vaksin kita harus vaksin dua ya. Dan mengenai izin orang tua juga tadi Pak sudah dijawab oleh Bapak. Baik, apabila ada lagi yang mau ditanyakan kami persilakan. Kalau sudah kita akhiri sampai di sini. Baik, di terakhir ini sebelum apa ya, sebelum ditutup oleh apa pembawa acara oleh Pak Sawal, segeralah untuk melapor ke orang tuanya, terutama yang tidak bisa dijangkau dari rumahnya ke kampus dan harus misalnya kos, itu segera mencari tempat kos, mencari informasi yang kita berharap yang dekat-dekat kampus kita saja gitu ya, atau di tempat saudara ya silakan saja, sehingga di tanggal 7 saudara-saudara sekalian sudah bisa memang datang ke kampus untuk perkuliahan tatap muka secara luring yang dibimbing oleh dosen-dosen yang ada di kita yang sudah terjadwal. Saya kira itu dari saya di pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, supaya kita segera bersiap-siap untuk memulai perkuliahan tatap muka ini, dan mudah-mudahan tidak ada masalah di perjalanan sehingga nanti kita bisa perluas lagi ya, kalau memang itu memungkinkan untuk yang semester 2 atau yang semester-semester yang lain. Banyak juga masukan ke kita supaya mereka intinya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita sudah bosan juga daring-daring gini, perkuliahan daring gini, sudah pengen luringnya. Ini kita mulai ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya, atensi dan kerjasama mahasiswa dan dosen dan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu yang bisa membantu kita di kelak kemudian hari. Demikian dari saya, Nasrul minallah wa fathul qurib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan perkuliahan tatap muka tahap awal ini bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.